Hai geng Sokok Loids, dan di video kali ini aku bakalan bermain Minecraft lagi di series Better Minecraft kita kali ini ya teman. Nah jadi di episode sebelumnya aku itu telah menemukan tempat basement villager ya. Nah jadi di sini kalian bisa lihat di map itu ada banyak banget villager dan ada iron golem juga yang tinggal di sini ya teman. Nah jadi ini tuh adalah basement underground villager ya teman. Nah jadi itu basementnya ini dijagain sama iron golem sama ini ya, ada guardnya juga kalau nggak salah teman ya. Nah jadi ini ada iron golemnya di sini. Nah ini ada dua dan ini aku nggak tahu ini bocor ya teman. Kayaknya aku tutup aja deh. Oke. Nah di sini tuh ada kamar-kamarnya villager ya. Ini aku nggak sopan banget masuk ke kamarnya villager. Nah pokoknya di sini tuh ada kamar-kamar villager gitu. Nah jadi ini ya mirip seperti tempat dungeon ya. Ini awalnya aku kira dungeon sih, tapi sebenarnya pas aku telusuri lebih dalam dan ternyata tempatnya ini adalah tempat basement villager ya teman. Oke, jadi akhirnya di sini aku udah tahu lah ya. Jadi ini tempatnya villager gitu dan ada peternakan mereka juga. Ini tuh namanya siapa nih? Jamie. Oh, aku kira ini guard. Soalnya dia kayak bawa alat gitu. Ini ternyata ini kartografer, dia yang membawa map harusnya ya teman. Oke, dan juga setelah aku menemukan basement villager ini, aku juga menemukan ini guys, tempat warden dimana dia nge-spawn ya teman. Nah jadi kemarin itu ya teman, aku itu nekat ke bawah tanah gitu ya, aku pokoknya nekat lah, pokoknya nekat ke bawah tanah, terus aku akhirnya ke teleport gitu ke dimensi lain ya, ya yang itu aku masih belum tahu apa-apa, dan ternyata itu adalah dimensinya warden ya teman. Nah jadi aku menyelesaikan tesku atau misiku biar aku bisa dapat achievement, yaitu mendapatkan diamond pickaxe ya teman. Nah jadi aku akhirnya mendapatkan diamond pickaxe ya teman, dan di sana juga aku menemukan warden sama skulk ya. Skulk itu anak-anaknya warden ya teman gitu ya. Aku nggak bakalan melawan mereka terlebih dahulu sih, soalnya mereka itu OP banget gitu loh. Kalau dilihat dari atas gitu kan kalian bisa lihat lah ya, wardennya itu larinya itu cepet banget gitu loh. Jadi kita nggak bakalan mungkin gitu loh melawan wardennya untuk sekarang gitu ya kan. Ya kalau misalkan sekarang ya gila kali, nekat banget aku guys. Cuman ya udahlah ya, di saat itu juga aku udah menemukan dimensi baru lagi, yaitu dimensi warden gitu ya kan. Jadi udah cukup tahu aja, nanti mungkin kita bakalan telusuri ketika kita udah overpower gitu, mungkin siapa tahu nantinya ya, nggak tahu sih. Yang penting kita jalanin aja dulu sampai kita bisa mampu ya, sampai kita mampu gitu ya kan ke tempat wardennya itu ya. Jadi yaudahlah ya, untuk sekarang kita akan mencari kayu terlebih dahulu karena tadi itu aku masih belum ini guys, mencari kayu yang banyak ya teman. Ini kan aku udah ada 3 diamond ya, aku bisa bikin X sih. Aku mungkin bikin X aja kali ya. Soalnya nanti kan biar hemat-hemat aja sih teman. Oh my god, ini ada zombie. Ini namanya bouldering zombie. Oh my god, keren. Itu kayaknya zombie varian dari ini ya, Better Minecraft ya teman. Oke, berarti kita tinggal bikin aja ini berceloknya, kemudian kita akan membuat crafting table. Oh ini crafting table-nya ada varian juga guys, birch crafting table. Oke, lumayan guys, keren. Terus kemudian kita akan membuat diamond axe. Yes, let's go. Oke, udah. Oh ini apa nih, bisa digabungkan kah? Oh nggak bisa. Ini kah? Oh ini deep slate ternyata teman. Oke, ini block skulk nih. Nih skulk ya, pokoknya skulk lah. Skulk itu anak-anaknya warden gitu ya. Skulk itu anak-anaknya warden lah ya. Oke. Mungkin ini kita bisa simpan aja nanti ya. Mungkin untuk apa gitu kayak nggak tahu juga sih. Untuk simpan aja lah pokoknya. Aku juga masih belum tahu fungsinya bakalan buat apa gitu ya kan. Oke, mungkin kali ini kita bakalan ke tempat kuburan ya. Ini kan kemarin itu aku juga menemukan kuburan nih teman. Nah, jadi di tempat kuburannya ini ada isinya juga teman. Nah, jadi ini kayak ini sih tempat-tempat villager yang itu loh. Ini Courage bukan sih? Kalau nggak salah teman namanya. Aku juga belum tahu. Ini ada Arrival. Oh my god. Hah? Day 102? What? Finally, after days of hiding in dirt holes and nothing to eat but seeds, we found a village. The villagers seemed happy to see the new faces. And we celebrate through the night. Protected by the golems, even he seemed to enjoy it. I hope we will stay here for a while and recover. The last days we rough and I'm not keen on sleeping under again. Oh my god. Ternyata mereka itu menginap teman di tempat kuburan ini. Serem ya. Wow. Oke, ini apa ini? Keramik. Ini keramik what? Ah, dapat gunpowder. Oh, ada keramik juga teman. Oke. Ini ada cobweb sih.
ada keramik lagi. Mungkin bisa kita ambil kali ya. Ya kita ambil aja lah. Ini soul lantern gak nerangin sih. Oh my god, ada zombie. Banyak banget. No. What do you mean? No bro. Aduh sakit. Sakit guys. Oh my god, aku mendengar suara zombinya di bawah ternyata. Aku kira ada di sampingku tadi. Yaudah kita bikin iron sword aja. Eh gak usah deh. Pakai kapak apa? Pakai kapak kah? Atau kita bikin shield. Biar kita lebih aman gitu ya kan. Kalau misalkan kita sekarat, kita berlindung dari shield. Ya, kita defense pakai shield ya, teman. Oke, kita buat. Terus kita makan dulu biar gak hanger. Ya, let's go. Oh my god, ini kok turunnya cepet banget sih. Oke, okay, nice. Yes. Oh, ini ada. Oh, wait. Aku kira itu head skeleton skull. Ternyata bukan. Wait, aku harus menelusuri ininya. Oh, di situ ternyata spawnernya, guys. Ternyata di sini tuh tempat spawner ya, teman. Oke, okay, ada ini, guys. Oh, wait. Aku nggak bisa melihat darahku soalnya darahnya agak aneh. Berwarna hitam, jadi nggak kelihatan. Oke, aku harus melawan Wither Skeleton ini. Oke, nice. Kayaknya aku nggak harus ini deh. Nggak harus ngancurin ininya nggak sih? Wither Skeleton spawnernya, soalnya kayaknya penting deh. Yaudah lah ya. Oh no, oh no. Apakah aku akan mati di sini? No, tidak boleh dong. Not today, thank you. Not today, not today. Thank you, not today. Tidak untuk hari ini ya. Oke, kayaknya kita bisa masuk ke sini. Ini kan ada spawnernya nih. Ini ada spawnernya kah? Aku nggak melihat ada spawnernya di sini, teman. Oh my god, ada diamonds. Wow. Oke. Okay. Ini apa ini? Oh ini. Oh ini tuh semacam chest. Oh jadi namanya urn. Oh my god, aku bisa klik kanan ternyata. Ada coal, kita ambil saja buat torch. Siapa tahu kita bisa menerangkan tempat spawn skeletonnya gitu kan. Soalnya tuh tadi banyak banget, literally guys. Oh wait, aku harus menerangkan apa? Taffy, taffy nggak perlu sih, soalnya ini makanan ya. The bone, kita ambil saja bone. Kita ambil satu stack, ya kita penuhin aja satu stack ya. Terus apa lagi guys? Taruh 7 blok inilah. Deep slate task, kita nggak perlu guys. Skull trap, ya ini skull trap ini bagus untuk trap. Tapi ya kita mau nge-trap siapa gitu loh, nggak tahu ya. Oh, ada diamond ore. Kita hancurin aja. Oke, kita dapet diamondnya. Kita ambil diamond. Terus kita ambil bow-nya. Lumayan nih. Ada enchanted book. Yes. Oh, ada string. Lumayan. Kita ambil juga ya, teman. Wither rose ini berguna ya, teman. Kalau nggak salah, aku juga lupa sih. Terus apa lagi ya? Nggak tahu deh, lupa. Ambil-ambil aja lah. Let's go. Kita ambil-ambil saja. Ini bisa kita jadiin stick sih. Oke. Kita keluar. Dan aku harus mencari tempat spawn-nya di mana. Oh, wait. Di balik itu ada... Ada itu guys. Oh no, aku di gangbang kah? No, mereka punya bow, curang banget. Aduh, aw sakit. Wait, skeleton, wait. Aku harus regen. Ah yes, berantem. Berantem kalian, cepat berantem. Ah yes, nice. Berantem aja ya. Oke, okay, mereka sedang sibuk berantem guys. Ini Witherrose-nya sakit banget, literally. Oke, okay, nice. Oh, oh my god. Lumayan, lumayan guys. Wow, lumayan, lumayan. Bagus, 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 bagus. Ini kita naruh apa lagi ya? Aku bingung. Soalnya inventoriku penuh gitu ya kan. Jadi kita taruh ini aja lah. Ada void vision. Wah, kita bisa lihat void gitu kah? Gak tau ya. Gak tau lah ya. Ini ada bagus nih armornya. Kita ganti aja. Jadi thorns. Dari aqua affinity jadi thorns. Terus ini ada unbreaking juga. Nice. Ada name tag. Kita ambil juga name tag. Ini ada spectral arrow. Oh my god. Ini bagus nih arrownya guys. Ada iron ingot. Gunpowder. String. Kita ambil juga. Coal. Bone juga. Terus apa lagi? Rotten flesh gak perlu. Oke lah ya. Mungkin ini tempatnya gak ada spawnernya kali ya guys ya. Tapi kita bisa terangin. Siapa tahu mereka gak bakalan nge-spawn. Siapa tahu ya kan. Coba deh. Coba coba coba. Coba kita. Kita kasih torch biar mereka gak nge-spawn. Ah wait sabar. Biarkan aku regenerasi. Oh dia sisa satu darah. Coba kita taruh di sini gitu kan. Ini kan spawnernya. Gak tau ya, semoga aja sih berhasil ya teman. Ya udahlah, kita coba saja. Oh my god, ini tuh keren banget gitu loh artefaknya. Ini apa ya? Ini kuburan. Ini kuburan elit kah? Oh iya benar guys. Oh my god, ada F Ender. Sama totem juga. Wow. Yes. Dapat totem. Oh my god. Kita nggak perlu melawan ini lagi, guys. Nggak perlu melawan pillager lagi. Yay, kita bisa taruh di sini nih, teman. Nah. Ya, ini bisa kita lepas gitu kan. Nah, terus ada totemnya di dada kita. Wow, keren. Nice, nice, nice. GG ya. Nice, guys. Ini kita bisa ambil sih, betul loh, enchantingnya. Dan kita pakai saja untuk ini. Mendapatkan XP ya, teman. Let's go.
Ada Eve Ender, ini lumayan bisa kita simpan untuk mencari stronghold nantinya, teman. Terus kita buang apa lagi? Aku bingung, guys. Apa ya? Bone meal kita ambil juga sih. Oke, kita ambil. Jam nggak perlu sih. Yaudahlah ya, ini udah selesai kayaknya, kita ambil semuanya. Kayaknya kita ambil semuanya deh, soalnya kan ini ada banyak banget nih, teman. Barang-barang yang penting gitu kan dari kuburan ini. Jadi kan kuburannya itu ada peti-petinya dan ada anvilnya nih. Nih, lumayan nih guys, anvilnya nih. Kita ambil gitu ya kan. Buat nanti kebutuhan kita. Ini apa nih? Oh, ini gravestone. Oh no. Aku lupa regenerasi. Sisa 4 darahku. Oh, kayaknya skeleton withernya gak nge-spawn lagi ya, teman. Oh, ada skullnya nih, lumayan. Kita ambil juga lah skullnya. Siapa tahu bisa buat ini kan, aksesoris. Gak tau lah ya. Ya, pokoknya kita ambil aja lah ya isi ini. Kuburan-kuburannya ini. Takutnya nanti ada barang-barang penting gitu ya kan. Apa yang kita perlu buang ya, teman? Shovel kah? Litter kita perlu juga sih sebenarnya, teman. Ya udah, ambil aja, lumayan guys. Litter ini perlu buat bikin buku nanti ya. Mending. Ah yes. Kita dapat mending, teman. Oh my god. Wah, aku harus bikin backpack dulu kah? Bisa sih, harusnya bikin backpack. Tuh kan bisa kan? Keren guys bikin backpacknya ini. Tuh kan. Oh, ternyata bikinnya easy guys. Easy guys. Wah gila, easy. Ini easy guys. Wah gila, aku langsung buat sih. Let's go, kita akan buat guys. Let's go. Kita akan membuat tas pertama kita ya, teman. Oke, kita taruh saja barang-barang yang ini, yang tidak kita perlukan untuk saat ini ya, teman. Oke, terus kita buat crafting table. Terus kita akan mengambil string kita. Terus backpacknya tadi gimana caranya? Oh iya, buat chest ya. Buat chest seperti ini. Terus tadi caranya gimana? Bisa guys, yes, backpack, yes. Akhirnya, aku punya backpack, yay. Harusnya sih kita bisa upgrade ininya ya. Apa namanya? Tasnya ya, teman. Oh my god, gimana aku cara upgrade ininya? Oh, ini ada banyak banget sih upgrade-nya, cuman gimana ya? Wait, ada settingnya juga, teman. Bingung aku gimana nih. Yaudahlah, yang penting kita taruhin aja dulu barang-barang yang ini, yang kita nggak perlukan. Aku ternyata baru tahu guys, ternyata bikin backpack itu sangat-sangat easy ya, teman. Oke lah, lumayan. Yes, akhirnya kita tahu cara membuat backpacknya. Dan ini backpacknya keren guys, wow keren. Oh, kayaknya upgrade-nya pakai ini gak sih? Kayak upgrade-nya pakai ini, apa tuh namanya? Netherite gitu ya kan. Terus pakai diamond. Kayaknya kayak gitu deh, gak tahu juga sih. Soalnya gak bisa diwarnain guys. Oh, bisa nih diwarnain. Ada warna ungu, warna biru, tapi aku gak tahu cara buatnya. Oh, ini nih. Oh gitu, oke, bisa sih. Bisa di-upgrade pakai ini guys, pakai ore ya teman. Lumayan, pakai ingot. Ini void vision kita taruh di sini. Terus kita apa lagi ya? Penuh deh. Penuh ya. Apa ya? Ini bow kita bawa aja. Soalnya lumayan kan kalau misalkan kita mau berlindung, kita pakai spectral arrow, kita bisa dapat XP kalau misalkan kita kill mob ya teman. Terus bisa menambahin durability-nya ya kan. Golden apple perlu deh, takutnya ini dadakan gitu kan, kita bisa mati guys, nggak tahu. Soalnya kan kita masih belum tahu gitu kan, mob-mob yang di sini tuh damage-nya bisa lebih besar, siapa tahu kan. Ya udahlah ya, sekarang kita akan looting seisi semuanya, yay. Kita looting semuanya. Ini ada mending, lumayan guys, wow, kita dapat mending, keren banget. Ini by the way void vision nggak ada resource pack-nya sendiri ya teman. Tapi keren sih, nggak apa-apa lah. Ada enchanted baru yang baru aku lihat ini ya, namanya Void Vision. Nah ini aku dapat yang keren nih guys, mending ya. Langsung dapat dari kuburannya. Wow, ternyata kita nggak salah ya, kita nggak salah guys. Kita ternyata nyasar di jalan yang benar ya teman. Aku nyasar aja sih gitu ke tempat kuburan ini, tiba-tiba aku kayak kepo gitu kan, datang, ternyata ini tempat kuburan gitu ya kan. Nggak nyangka juga sih, ternyata isinya itu lumayan lah untuk kebutuhan kita nanti lah ya kan. Oke, kita ambil aja anvilnya. Lumayan guys, anvil. Oh, ini anvilnya banyak variannya ya. Ada name tag, kita ambil juga. Bone juga kita ambil. Ada qual. Apalagi nih? Banyak lah ya. Oh, ada knockback. Tapi kita nggak perlu sih knockback. Ambil aja lah, lumayan. Yang penting kita ambil-ambil aja lah. Kita ambil-ambil saja ya, teman. Ini ada lagi. Ada iron. Golden apple. Skeleton skull. Bone lagi. String. Apalagi nih? Ada bone juga. Oke, oh my god, satu stack lebih. Wow, kelebihan guys. Oke. Oh, ini keramik, tapi kita nggak bisa ambil ya. Iya, nggak bisa guys. Oh, ini ada airnya teman. Dikasih air gitu ya.
Oh, ini banyak banget bonnya. Apakah ada lagi? Oh, ini last, guys. Last. Oh, kulit. Ini leather ternyata ya. Oke, kita ambil ininya. Oh, ternyata yang buat sakit itu Wither Rossman. Oh, Serenity ini apa? Oh, Serenity ini efek dari ikan koi. Bentuknya kayak ikan koi. Ya, ikan koi sih. Dari ikan koi, teman-teman. Ya udahlah. Oh, ini ada thorn sih. Oh, leather boots tapi. Ini kulit jangan kita tinggalin, guys. Apa nih? Oh, bone jangan kita tinggalin juga. Name tag. Name tag, yes, name tag. Hampir lupa ya. School juga, school. Yes. Udah habis kah? Ini lumayan nih, tinted. Bisa kita gabungin sama ini, leggings kita. Tapi nggak tahu sih. Kita bisa gabung. Kita bisa buat armor baru lagi sih nantinya. Alright. Ini apa ini? Oh, ini urn. Urn ini kita bisa ambil sih sebenarnya. Ya nggak sih? Bisa kita ambil kan? Soalnya kan ini bentuknya chest ya, temen ya. Udah, kita ambil. Ah, yes. Ah, yes. Bisa, guys. Bisa kita ambil urn. Nah, jadi kita bisa mengambil urn yang warna hitam itu juga. Jadikan ini urn-nya ini ada di sini. Ya, ini ada urn di sini. Kita ambil aja lah ya. Lumayan, guys. Buat desain rumah gitu ya kan. Chest-nya jadi keren gitu ya kan. Oh iya, aku baru ingat. Harus mengambil Wither Skeleton Skull biar kita bisa melawan Wither nantinya ya. Oke. Okay. Ini kita buang inilah. Ya. Oke, okay, kita ambil. Let's go. Ah, yes, dapat Spooky Scary Skeleton. Obtain a Wither Skeleton Skull. Oke, okay. Nice. Sekarang kita udah mengambil lootingan-lootingan yang ada di kuburan ini ya, teman-teman. Oke, okay. Harusnya sih udah semua. Oh, ini belum nih, ini belum. Ah, yes, ternyata ada yang ketinggalan, teman-teman. Ada emerald, gunpowder. Untung aja nggak ketinggalan, teman-teman ya. Gunpowder, nggak perlu sih. Ada lagi nggak ya? Takutnya ntar ketinggalan lagi, guys. Harusnya sih nggak ya. Coba di balik pohon ini. Tadi di balik-balik rumah gitu ada, guys. Wow, keren ya. Kalau misalkan kita pakai backpack, aku matiin capku dulu, guys. Oke. Okay. Matiin cap, terus ada backpacknya. Oh my god, ini kayak pendaki gitu ya. Jadi kayak ya pendaki, pendaki ini, pendaki gunung, hiking, hikers atau ini apa? Campers ya, campers ya. Ya gitulah pokoknya. Nah, nice. Oke, okay, berarti sekarang kita udah mengambil loot-loot yang ada di kuburan itu dan aku menemukan bebek swan. Ini bebek kan, guys? Namanya swan. Oke, okay. Mungkin kita bisa telusuri di biom baru ini ya. Ini soalnya tuh biomnya hijau pekat gitu, hijau tua gitu. Sini ada bebek-bebek. Siapa tahu kita bisa menemukan rumah. Oh, itu tuh ada rumah lagi, guys. Ah, yes, ada rumah lagi, yay. Ada rumah lagi, guys. Yay. Bagus nih rumahnya. Oh, ini ternyata rumah pillager, teman. Wow, santai dong. Weh, kalem atuh mah. Ternyata ini tempatnya pillager, teman. Tuh, hunter illager. Oh, tempatnya hunter. Yaudahlah ya. Aku akan ngeraid tempatmu. Hahaha, karena kamu orangnya suka ngeraid. Kenapa dia ngeluarin daging babi? WFH. Tiba-tiba dia ngeluarin daging babi, teman. Yaudahlah ya. Mungkin untuk sementara kita akan tinggal di sini dulu lah ya. Bagus juga sih rumahnya. Oh, ada wheat nih. Oh, ada makanan-makanan. Wah, keren sih di sini. Oh, ada boomerang juga. Wow, keren. Ya udahlah ya, mungkin sementara kita akan tinggal di sini dulu soalnya ya ini rumahnya bagus juga gitu ya kan. Ya agak terpencil juga sih rumahnya soalnya kayak di balik-balik gunung gitu terus kayak ya gimana ya? Ya pokoknya ada di balik gitulah. Terus ini danaunya ini sungai bukan danau. Sungainya dalam ya. Ya udahlah, it's okay. Ini crafting table. Oh, bukan. Fletching table ini. Masuknya lewat mana ya tadi? Lewat samping ya? Oke, berarti lewat sini. Nice. Ini ada cauldron. Ini tempat ini sih. Tempat hangat gitu mungkin. Terus ini ya biasa sih. Tapi bagus, guys. Desainnya seperti ini ya. Kasurnya ada dua. Ya, tadi ada dua villager sih. Oh, kasurnya ada dua. Tadi ada dua illager sih atau pillager ya. Oke. Okay. Oh, wait, guys. Mungkin aku bisa telusuri lebih dalam lagi kali ya. Soalnya ini kan luas gitu kan. Tapi ini udah malam sih, aku takutnya nanti di sini ketemu pulu-pulu gitu kan. Oke. Agak serem juga sih. Agak serem juga sih sebenarnya, guys. Apakah kita harus menelusuri tempat ini dulu, akasia atau savana? Janganlah, udah malam, guys. Takutnya ntar disamperin sama pulu-pulu kan. Nanti kita yang kena imbasnya ya. Oh, ada suara kodok. Ada kodoknya gak? Gak ada. Ya udahlah. Oh my god, banyak banget di sini. Mob. Oh no, lari. Ya udahlah, kita ke rumah saja. Kita nginep aja lah dulu di sini. Aku masih inilah cari-cari
research dulu ya kan, masih belum membuat rumah. Mungkin nanti kita bakalan bikin rumah, tapi kalau bikin rumah aku takutnya insecure gitu loh, soalnya kan Better Minecraft ini kan ada banyak banget bangunan-bangunan yang super besar gitu ya kan. Jadi ya kayaknya nggak tahu lah ya, kita bisa bikin rumah nantinya atau mungkin kita bisa cari tempat yang baru atau ya nggak tahu nantinya di kedepannya. Yang penting kalian nonton aja video series ini sampai aku bisa menamatkan Better Minecraft kita kali ini ya teman. Oke, guys, jadi mungkin segini dulu video kita untuk kali ini. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe juga channel Cloids. Dan kita akan ketemu lagi di video atau live streaming selanjutnya ya teman. Oke, bye-bye. Thank you.